dipersembahkan oleh. Siapa sih yang nggak kenal kolak? Minuman manis dan legit ini jadi kuliner khas di Indonesia buat manjain lidah orang yang udah seharian menjalankan ibadah puasa. Kolak memiliki banyak jenis dan varian. Yang paling terkenal ada kolak pisang, kolak ubi, kolak kolang-kaling, kolak biji salak, dan kolak sagu mutiara. Menurut pakar kuliner William Wongso, kreasi kolak berasal dari wilayah Timur Tengah. Terlihat dari tekstur kolak yang kental dan juga manis. Nama kolak diambil dari bahasa Arab holik, yang bermakna sang pencipta alam. Di Malang, Jawa Timur, kolak berbahan durian menjadi idaman. Untuk kolak pisang, sudah mulai dikreasikan dalam bentuk pie. Salah satu kreasi kolak di Gresik, Jawa Timur, bilangnya kolak ayam sanggring. Masyarakat setempat lebih suka menyantapnya bersama sepiring nasi panas. Wow, jadi penasaran ya? Dipersembahkan oleh Medcom.id, a part of Media Group Network.